Okay, hai semua. Ibu nak kongsi satu informasi tentang satu khasiat daripada daun ini. Daun ini namanya ibu tak tahu. Kalau mungkin kalau anda yang tahu boleh kongsikan dengan ibu. Dia kalau kering daun ini dia tajam tau. Dia ada jual dekat Sheng Siong dengan harga dalam MYS NCK Mantian Sing. Okay, dimasak dengan api perlahan dan kecilkan selama 1 jam. Okay? Dan ianya hendaklah diamalkan selalu. Okay, macam mana kita nak dapatkan akar daun ini? Daun ni tak besar, dia kecil aje. Cuba tengok. Nampak tak? Kecil aje. Lagi besar tangan ibu tu. Jadi daun ini khasiat dia tinggi. Macam ibu cakap tadi kan? Dia boleh melancarkan pembuangan toksin dan melancarkan perjalanan darah, membantu dan memperbaiki pembersihan semula jadi kepada seluruh badan. Dan ia dapat membantu dalam keadaan sakit kuning, sakit-sakit tulang dan tulang sendi. Kalau orang ada masalah tulang sendi tu kan, orang-orang tua . Dan kemudian bagi orang darah tinggi dan sakit berkaitan dengan paru-paru, ianya juga dapat mempercepatkan sakit seperti kudis, berjerawat, panas, dalam dan gatal-gatal dan kalau selalu diamalkan, rajinlah minumnya. InsyaAllah, ianya hendaklah diamalkan selalu. Biasalah, kalau kita nak baik, kita cuba. Okey, nanti ibu akan tunjukkan caranya macam mana kita nak masakkan daun ni. Kita nak rebuskan daun ni. Yang menarik pada ibu akan daun ini, yang mana dia dapat membantu bagi yang nak tahu ni tentang apa. Daun ni amat bagus untuk pembuangan toksin dalam badan dan melancarkan perjalanan darah, membantu dan memperbaiki pembersihan semula jadi kepada seluruh badan. Biasanya ibu akan gunakan ibu punya teko kecil ni. Nampak tak teko ni? Ini bukan teko Aladdin, ini teko kecil ni. Dan ibu akan gunakan biasalah sukatan ibu sendiri. Ibu agak-agak 200 gram ni ibu masukkan dalam ni. Okey, masukkan dalam tu, nampak tak? Okey, kemudian masukkan dengan dia punya batang-batang kayu dia tu. Kemudian agak-agak dalam 200 gram tu. Biasanya kalau tak silap ibu sampai setengah lah. Dah nampak tak? Kemudian bila kita dah taruhkan tu, kita nak kena cucilah cucikan. Masukkan dengan kurma merah tadi tu. Ni kurma merah ni nak kena masukkan sekali Kita nak kena masukkan dengan kurma merah ni. Okey. Ada. Nampak pula. Okey, kurma merah ni. Jadi masukkan dalam sekali. Kemudian kita kena bilas lah. Apa tu? Kita punya ini, dia tak kotor lah. Tak adalah kotor sangat. Tapi sebenarnya kalau kerik kecil ni senang aja. Kita tak payah nak tapi-tapi-tapi. Dia boleh tu sendiri. Okay, kan? Wah, habiskan. Cucikan. Mana tahu dalam daun-daun tu ada kotoran kan? Okay. Sampai kita rasa dia dah bersih, ibu rasa daun ini yang ibu beli ni taklah kotor sangat. Jadi cukuplah sekadar ibu cuci macam ni, dia dah bersih. Kemudian ibu biasanya tak taruh air banyak sangat ni, ibu minum 2 kali ni. Okey. Yang sini dah cukup. Kemudian api dia tak perlu besar sangat, yang sederhana. Kemudian letakkan cirit tu. Ibu taruh, biasanya kalau kat depan tu ada yang besar punya, ibu taruh kat belakang. Jadi api dia sederhana. Jangan lupa tutupkan dia punya tutup tu Okey, kita tutupkan dia. Biarkan dia masak dengan api yang sederhana. Kalau ada besar kita pelangkan. Okey.
Kita masakkan dia dalam 2 jam. Kalau air dia banyak, boleh masak lebih sedikit. Okey, itu saja. Terima kasih.